adalah formasi yang digunakan oleh Jan Oldenrijk dengan format 3-5-2. 4-3-3 adalah format yang digunakan oleh Marcelo Rospide. Kick off babak pertama. Ya, peluit sudah dibunyikan oleh wasit Yudi Nurcaya. Kick off babak pertama. Cepat memanaskan mesinnya agar segera nyetel di musim yang baru. Bahaya kesalahan dari pemirsa Abioso. Bahaya. Semangat Bo! Sebuah kesalahan fatal dari lini pertahanan Dewa United. Oh, angkat bola. Oh, header! Goal! Lagi dari nama yang sama. Oh, apa yang terjadi pemirsa? Ada kesalahan lagi rupanya. Dan Seba Lente! Fantastis, sulit dipercaya. Lagi-lagi, oh sebuah kesalahan tadi dari Altabala yang memberikan passing tanggung. Apa yang dimaksudkan tadi Altabala? Apakah dia ingin memberikan umpan kepada teman? Tapi bola sudah lebih dulu bergerak. Masih terus mencoba meluncurkan bola. Oh, lepas Petrovski! Goal! Rangga Muslim. Lambung, sisi kanan, Angelo dengan sebuah sundulan. Alex Martin! Gol! Semangat menolak menyerah dari Dewa United. Mereka menemukan cara lagi untuk memperkecil ketertinggalan. 2-3. Apakah ini bisa menjadi sebuah drama yang mengakhiri 3 poin dari Persik Kediri? Bola sudah diangkat. Navaccio. Nandari. Ya, keputusan. Dan sayangnya pemirsa, kita lihat bagaimana tadi sebuah upaya yang luar biasa dari Dewa United untuk menghadirkan gol tampaknya belum bisa menjadi solusi untuk selamat dari kekalahan yang harus mereka derita.